Pasangan calon presiden nomor urut 02 mendeklarasikan kemenangannya di Pilpres 2019. Deklarasi ini berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis sore. Bersama Sandiaga Uno, Prabowo mengklaim kemenangan berdasarkan real count internal Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi sebesar 62%. Real count sudah direkapitulasi oleh tim pemenangan Prabowo-Sandi bersama seluruh partai koalisi. Mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024 berdasarkan perhitungan lebih dari 62% perhitungan real count dan C1 yang telah kami rekapitulasi. Kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat karena kami punya bukti-bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan yang terus terjadi di berbagai desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Kepada seluruh pendukung pasangan 02 Prabowo Sandi yang berasal dari berbagai kalangan, dari partai-partai Indonesia Adil Makmur, para ulama, para relawan, tokoh-tokoh agama lainnya dan semua agama, para pemuda-pemudi milenial, guru, emak-emak dan bapak-bapak yang militan dimanapun berada, kami ajak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya. Kami yakin hanya dengan rahmat, hidayah dan berkahnya lah perjuangan panjang kita semua untuk memenangkan perjuangan politik telah berhasil dengan dukungan rakyat. Kami mohon janganlah kemenangan yang kita peroleh dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa menjadikan kita bersikap jumawa dan sikap lain yang berlebihan. Inilah saat yang tepat bagi kita semua anak bangsa untuk segera saling mempererat persaudaraan kita. Ini mama doyok aja anak. Seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, agar rantai yang putus segera disambung kembali. Sudah tentu saya dan saudara Sandiaga Uno akan tetap bersahabat dengan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin dan semua dalam jajaran. Kabel merah, semuanya adalah saudara-saudara kita. Lu kedoyok kameramen gue. Kami akan jadi presiden yang membantu presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Demi kebaikan dan kelestarian seluruh bangsa Indonesia dan NKRI kita yang kita cintai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, marilah kita bahu-membahu. Apapun partai kita, tadi mestinya udah dipasang. Apapun agama kita, gak dipasang ya. Gua megang apapun ini nah, gak bisa kita, apapun kelompok etnis dan ras kita, perbedaan latar belakang kultural kita, Mas, nanti dulu. Agar kita dapat segera bangkit membangun bangsa dan negara kita bersama-sama dengan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan. Insya Allah kami akan bangun sebuah pemerintahan yang terdiri dari the best and the brightest angkatan muda kita. Anak-anak bangsa yang paling cerdas dan cemerlang serta berakhlak mulia. Agar kita semua dapat mempercepat pembangunan negara kita. Ini udah pegangin kabel ini HDMI. Kabel lu merah mana? Agar sama Rio, gua megangin kamera. Sejahtera, adil dan makmur, dihormati dan disegani dalam pergaulan internasional. Prabowo menghimbau para pendukungnya untuk tetap mengawal penghitungan suara di KPU sampai tiba waktu pengumuman hasil Pilpres 2019 Mei mendatang. Ini merupakan deklarasi kemenangan Prabowo yang kedua kalinya. Sebelumnya Prabowo mendeklarasikan kemenangan tanpa ditemani Sandiaga Uno pada Rabu malam. Azizul Hakim, CPNN.